Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budi, pada malam ini saya akan mengantar anak kami untuk persalinan ini. Ini adalah cucu kami yang ke-9 berangkat dari rumah. Sebetulnya rumahnya anak kami Ilham dan Nadia itu di perumahan Taman Sarinda atau dikenal Perumaya. Akan berangkat menuju rumah sakit Jasa Kartini. Mohon doa semua, mudah-mudahan akan mulai berangkat dari rumah, lalu besok akan melaksanakan persalinan. Insya Allah katanya di Kesar. Jadi mohon doa semua, berikan kelancaran, kesehatan, baik bayi yang dilahirkan, termasuk juga ibunya Nadia, dan dijadikan anak yang soleh. Oke, kita akan segera menjemput anak untuk sama-sama berangkat ya, mengantar ke rumah. Ini yang siap. Minta doanya dari semua, mudah-mudahan Neng Nadia besok lahiran, mudah-mudahan ada dalam kelancaran, amin. Keselamatan, amin. Anaknya menjadi anak yang soleh-soleh. Amin, amin, amin. Banyak umurnya, amin. Rezekinya yang amin. Banyak. Amin, amin. Amin, ya Allah. Amin. Wah, ini kamar bayinya. Sudah dipersiapkan ya, karena katanya bayinya perempuan ini, hasil informasi dari dokter, tapi sepenuhnya nanti kita kembali kepada Allah yang terbaik, laki perempuan sama saja. Oke, ini buat bayinya. Sementara boneka dulu. Mohon doa semua, ini Nadia Sasabila akan berangkat ke rumah sakit Jasa Kartini. Insya Allah akan bersalinan besok hari Jumat, hari yang baik. Mohon doa mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin. Dalam persalinannya, baik ibunya, bayinya, dan tentu sehat semua, lahir batin, jasmani, rohani, dan yang paling penting dijadikan anak yang soleh atau soleh. Kita berangkat ya. Kita berdoa, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala illa billah. Ayo mami di sana, ini baju dulu. Mami di dia. Neng mah sang papa, ai sarang Ilham. Masuk dulu ke UGD ya, rumah sakit JK Jasa Kartini. Sabar ya Neng ya, insya Allah ya, karena ini anak pertama mungkin. Kalau saya cucu ke-9, kita tunggu ya.
lagi sudah di UGD Rumah Sakit Jasa Kartini. Sudah tenang kakek-kakeknya nih. Salam, salam. Wah, sudah masuk kamar. Waduh, sudah kumpul kakak-kakaknya nih mengantar Nadia. Ini di ruangan Rumah Sakit Jasa Kartini. Rumah sakit yang sangat berkualitas ya. Ini ibu dari Sukabumi. Halo bapak. Gimana Nay? Aku juga. Ini juga sama. Jam 8 ya. Sebulan ini. Jam 8 ya. Besok gue bumi. Alhamdulillah. Ini masuk ini ya. Gimana Nay? Doanya buat semuanya kelancaran. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Halo, mohon doanya semuanya diberi kelancaran. Amin ya Allah. Amin, amin. Mau berangkat operasi ya. Salam mama tuh, mama. Nah, neneknya mau doain ya. Doakan ya keluarga. Mudah-mudahan operasinya dilancarkan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Kita sedang menunggu ya. Gelisah ya. Kan sudah mulai gelisah ini. Ayah calon ayahnya. Bunda gelisah. Ini kakaknya nih pada kumpul semua. Semua sedang menunggu. Anaknya perempuan. Anaknya perempuan. Ini gombok Pak buat nanti. Perempuan nanti kita lihat aja. Mudah-mudahan sehat ya. Amin. Yang kesolehan. Si semua. Ya, nombor ini nombor. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini Dokter Panji. Terima kasih Dokter Panji.
Selamat, selamat. Alhamdulillah, nuhun. Cucu ke-9 ini. Selamat ya. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terang-terangnya. Amin, amin, amin. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Foto dan. Ya, mudah-mudahan sehat. Okay. Amin ya Allah. Amin, 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 amin. Cantik sekali. Dibuka deng, dibuka. Alhamdulillah. Ini opa sayang. Ini opa sayang. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bisa keluar. Alhamdulillah. 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 Aduh, berhenti dulu, berhenti dulu. Alhamdulillah. Di kamar 4010 ya. Selamat ya. Kelahiran pertama mudah-mudahan jadi mama. Yang soleh dikasih anak yang soleh-solehan, yang banyak umur. Alhamdulillah. Dirinya Oh, alhamdulillah. Selamat ya, Nay. Ya, alhamdulillah. Anaknya sehat, cantik. Ya, mamahnya juga harus sehat. Alhamdulillah. Ini bapak jadi ayah ya, jadi ayah yang baik ya, soleh.
pulang jangan malam-malam sekarang. Ya, kamu harus ngurus anak sekarang. Alhamdulillah. Sudah masuk ke kamar ya. Auroraku. Cantiknya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezekinya, dan jadi anak yang soleh. Alhamdulillah, persalinan kita sudah selesai. Kita doakan cucu kami, anak Nadia, sehat selalu ya. Amin. Untuk dapat dari Allah SWT. Amin. Amin. Okay. Terima kasih atas doa-doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.